Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat tani Indonesia. Kali ini kami sedang proses packing. Jadi untuk buah alpukat peluang ini alhamdulillah sudah ada yang pesan. Ini terjual atau akan kami kirim ke ibu kota ya, ke Jakarta. Jadi untuk ke harga alpukat saat ini, untuk jenis alpukat super atau jenis alpukat jumbo memang agak tinggi ya harganya ya. Nah ini seperti ini buah yang akan kami kirim. Ukuran buahnya rata-rata 7 sampai dengan 8 on. Nah ini mantap sekali, kulitnya licin-licin sekali ya. Jadi teman-teman sahabat tani dan juga teman-teman pecinta buah alpukat, jika harga alpukat saat ini agak mahal, harap maklum ya, karena untuk bulan-bulan ini terhitung di akhir musim alpukat ya. Jadi bulan Desember 2021 saat ini nggak banyak juga buah alpukat lokal maupun unggulan, dan harga saat ini antara 25.000 sampai dengan 35.000 ya. Nah ini proses packingnya seperti ini. Kurang lebih dalam satu dus ini muat sekitar 70-an kilo ya, untuk alpukat yang jumbo-jumbo ini. Nah ini proses packing kami dibantu sama ini karya tani junior. Ini orangnya gabut sekali ya ini ya. Orangnya nggak mau diem, nggak mau bermain sama teman-teman. Paling suka itu sama pekerjaan ini orang ini. Bertani pun seneng banget itu anaknya. Nah ini, jadi teman-teman sahabat tani, untuk pemesanan grosir teman-teman bisa DM Instagram kami, akan kami taruh link di deskripsi. Nah untuk pengiriman biasanya kami kirim lewat bus ya, lewat jalur bus. Dan biasanya untuk keberangkatan dari Jawa Tengah kurang lebih sekitar jam 4, nyampe Jakarta sekitar jam 2 dini hari ya. Nah dan untuk buahnya ini istimewa sekali ya, ini licin-licin sekali, ini layak sekali jenis alpukat peluang ini menjadi alpukat unggulan. Dan mohon maaf ini buat Pak Wawan yang dari Cirebon kemarin datang ke tempat kami, tidak bisa bertemu dengan saya, mohon maaf sekali karena miskomunikasi. Semoga beliau tidak kapok buat silaturahmi lagi ke gubuk kami. Nah dan ini sekalian saya mau jawab pertanyaan teman-teman sahabat tani, untuk jenis alpukat peluang itu idealnya di ketinggian berapa. Jadi jenis alpukat peluang itu rata-rata paling bagus untuk tingkat produktivitas dan juga kualitas buahnya itu kami temukan di kurang lebih sekitar 800 mdpl ya. Itu sangat ideal sekali. Untuk ketinggian di bawah 100 mdpl, saya pernah dapat informasi dari sumber itu untuk kulitnya kasar banget ya. Nah pengaruhnya itu di kulit yang kasar banget, nggak bisa licin seperti ini. Namun untuk ke daging buahnya saya yakin di dataran rendah lebih sedikit untuk kadar airnya. Dan alpukat peluang yang kami packing saat ini kami temukan di ketinggian 800 mdpl. Nah untuk proses packingnya alhamdulillah ini sudah dapat satu dus tapi belum full ya ini ya. Dan ini buat teman-teman pecinta buah alpukat yang mau pesan buah alpukat dari kami khusus grosir ya, insya Allah kami usahakan untuk kualitas buahnya, kami usahakan. Pokoknya tenang aja, nggak usah ragu karena kami bukan penipu ya. Ini jelas
Karya Tani Indonesia, channel YouTube kami, dan Karya Tani Alpukat adalah Instagram dan juga Facebook kami ya. Nggak usah khawatir kalau kami mau nipu, tenang aja. Oke, teman-teman sahabat tani dan juga teman-teman pecinta buah alpukat. Jadi alpukat yang kami packing ini sudah kami sortir sebelumnya. Dan untuk rejekannya ini seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada bercak-bercaknya segini. Kami tinggal di rumah, tidak kami jual. Atau kalaupun kami jual, ikut di spek pasar ya. Nah, seperti ini nggak masuk di market. Jadi teman-teman sahabat tani juga harus paham ya. Harus paham seperti apa kondisi buah teman-teman sahabat tani, dan pastinya pedagang alpukat juga tidak sembarangan buat beli. Pastinya mereka akan melihat seperti apa kondisi buah dalam pohon itu seperti apa, dan untuk harganya teman-teman pedagang buah alpukat atau pemborong pastinya juga sudah ada gambaran ataupun estimasi sendiri ya. Nah, ini Ian seneng banget ini bantu packing alpukat. Nggak tahu kenapa, padahal sudah saya suruh belajar ya ini ya. Tapi tadi sudah belajar. Dan dia itu kalau nggak diajak buat packing alpukat, itu suka ngambek ya orangnya. Jadi kasihan ini, nggak apa-apa dibantu. Suka bantu packing alpukat ya? Iya. Kenapa ya? Karena alpukatnya bagus. Bagus. Ya. Kalau nggak bagus nggak seneng. Nggak. Jadi karena bagus alpukatnya, kalau nggak bagus nggak seneng katanya teman-teman. Ian coba lihat itu ya. Itu kayaknya BS ini. Oh ya, jadi ini ada yang terlewatkan untuk penyortirannya. Jadi ini masuk di reject ya teman-teman. Kita masukkan di kerat reject saja. Jadi sedikit sekali ya alpukat peluang itu rejectnya sedikit sekali. Kurang lebih sekitar berapa persen itu? Misalkan dalam satu pohon itu perkiraan saya 2% aja udah banyak ya untuk jenis alpukat peluang itu. Ini istimewa sekali, sangat cantik-cantik sekali, layak sekali ya. Alpukat peluang ini dijuluki dengan jenis alpukat pangeran karena memiliki kulit yang sangat tampan dan juga bentuk buah yang bagus seperti ini, layak sekali dijuluki alpukat pangeran. Nah, oke, teman-teman sahabat tani dan juga teman-teman pecinta buah alpukat. Ini kami sudah selesai proses packing ya. Jadi untuk bagian atasnya, ini kami tidak samakan dengan pedagang lain karena ada juga oknum itu yang untuk ke packingnya yang atas dikasih yang bagus-bagus, yang gede-gede. Tapi insya Allah untuk ke packingnya kami apa adanya seperti ini. Jadi nggak ada yang namanya di bawah itu yang kecil-kecil, yang jelek-jelek itu enggak ya. Dan oke, mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Salam lestari, semangat menghijaukan bumi pertiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.